Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan akan memperpanjang kontrak pelatih Indonesia yang direncanakan akan dibahas antara bulan Juni atau Juli tahun 2023 ini. Sebelum kita melanjutkan videonya, silahkan subscribe dulu channel AI Sport agar tidak ketinggalan update berita terbaru dan video menarik lainnya seputar sepak bola. Dalam sebuah video memperlihatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang ditanyai mengenai sebuah foto yang diduga Erick Thohir sedang membahas kontrak pelatih Timnas Indonesia tersebut. Lalu dalam video tersebut, Erick Thohir menjawab bahwa dia akan membicarakan perpanjangan kontrak dengan Shin Tae-yong antara bulan Juni atau Juli 2023 ini, yang mana Erick Thohir berencana memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga Juni 2024 yang kemudian melihat juga hasil raihan di Piala Asia nantinya. Dan jika raihannya positif, maka akan ada pembicaraan perpanjangan kontrak lanjutan nantinya. Negosiasi kontrak saya dengan Coach Shin Tae-yong kan nanti di bulan Juni-Juli ini untuk extension sampai Juni tahun depan. Kita juga ingin melihat hasil beliau, ya kan, untuk mempersiapkan kejuaraan Asia di Qatar. Nah, Coach Shin sudah bilang dia ingin lolos grup. Targetnya walaupun chance-nya 50-50. Wah, ini top. Ya, itu. Dengan begitu, kita tentunya berharap agar Coach Shin Tae-yong setuju untuk melanjutkan kontrak bersama Timnas Indonesia, di mana hal itu bertujuan agar tidak membentuk ulang lagi pondasi tim nasional Indonesia yang saat ini sudah terbilang cukup positif. Sekian video kali ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like, share dan subscribe channel AI Sport agar tidak ketinggalan update berita terbaru dan video menarik lainnya seputar sepak bola.